kabar ini, Bu? Kita masak nasi dengan kari kambing dicampur. Oh. Nasinya bilangnya aja mau namanya apa juga, kari kambing alok. Oh iya, apalah. Ya. Bumbu-bumbunya apa aja? Nah, bumbu yang ya, dihaluskan. Dicatat nih sama ibu-ibu nasi di rumah. Nasi kambing, kare, korma. Ya, oh, betul. Korma. Betul. Bagus. Ya, ya, ya. Nah, nice. Bumbu yang dihaluskan, ya. Ini ada cabai merah besar. Kemudian bawang merah, bawang putih, kunyit. Ini dihaluskan seperti ini hasilnya. Bisa di blender, bisa ya. Di... ngulek dong. Aduh, puasa-puasa ngulek. Ya. Nah, bumbu ini nanti ditumis. Ya. Ditumis. Aku bantuin ya. Boleh, yang masak yang cantik. Aduh, ibu. Dia juga termasuk cantik, jadi ya. Boleh masak. Nah, ini... terus yang nanti tunggu, ini menjadi istimewa. Karena ada jahe yang dimemarkan. Keprek ya, Bu. Ada serai, ada daun jeruk, ada ini apa ini? Kayu manis. Kalau ini? Nona manis. Nah, ini ada pala yang dimemarkan, ada cengkeh yang banyak. Oke. Terus pakainya daging kambing? Kambing. Bagian? Bagian apa saja, yang penting nanti masaknya. Ini sekarang kita menumiskan, udah manasin ini. Itu ciri-ciri minyak panas nih. Iya. Nah, ayo ini Mbak. Ya. Nah, sekarang kita masukkan serai. Nah, ini daun jeruk. Nah, ini. Aduh, baunya udah wangi banget. Aduh, buka puasa berapa jam lagi nih? Jahe. Jahe yang udah dikeprok ya. Nah, ini pala. Pala, biji pala bukan pala. Bukan kepala, biji pala. Nah ini kayu manis. Nah ini... semua digongsreng bareng. Gongsreng semua. Ditumis jadi satu. Udah wangi belum? Udah wangi banget. Wangi banget. Nah ini dagingnya. Kira-kira kurang lebih? Kita potong dadu aja. Potong dadu aja ya. Kalau gede-gede ntar kenyang. Nah, aduh, ini juga bisa buat inspirasi ya, nanti buat lebaran ya. Iya, ini dipegang satu cantik biar enggak goyang-goyang. Nah, ibu di rumah nih, Bu. Terus sampai campur ya. Sampai mateng ya. Iya, sampai dia berubah warna aja. Terus masukin air. Nah, nanti kalau sudah berubah warna tambahkan air gini. Oh, dagingnya udah berubah warna ya. Iya, taruhkan air terus gini. Sampai mendidih. Nah ini tadi bumbu bisa kita tambah dengan ketumbar, jintan, kemudian untuk kentalnya ini pakai kemiri. Nah ini sekarang bisa ditambah dengan sedikit garam. Garam dulu dikit. Beda ya tuh ngolet-ngoletnya beda kalau emang koki gitu ya. Nah garam, terus apa? Temennya garam apa? Merica. Nah. Dia sesuai selera ya, Ma ya. Iya, sesuai selera. Nah, ini gula. Gantinya penyedap. Biar gurih ya. Ya. Udah enak ini. Terus dimasak sampai satunya. Nah, terus ini kita diamkan sampai lunak. Kalau punya panci tekan itu panci yang bunyi. Itu ya, presto. Yang bunyi. Presto. Presto. Nah, itu lebih cepat lagi. Masukin ke dalam presto. Iya, itu dia. Nah, ini terus diamkan dan ini harus sabar. Sama kayak masak rendang ya. Sama kayak ngurus anak juga harus sabar. Nanti santannya dimasukin ya. Nanti kalau sudah lunak baru kita masukkan. Nah, kalau misalnya kita mau irit, ini nanti kalau sudah matang enak, dinginkan, simpan dulu lemari es. Dikulkan. Nanti ya, nanti kalau pas sudah sholat id, baru masukin santannya. Sama karena kalau dari awal dengan santan, nanti ada penghuni rumah yang lihat, mamaku udah masak, diambil. Oh iya, lemari habis. Berarti bisa aja sebenarnya kita prepare dari misalnya kan masih banyak yang bantuin di rumah. Ya. Prepare dulu santannya belakangan. Ya, gitu ya, Bu. Ih, itu ide yang bagus banget ya, Ibu. Ya, suka masak gak? Suka Puja di rumah. Tambah aja. Bisa masak, pinter nanti. Ya, udah mau mendidih, terus sampai sabar. Nah, ini. Yang udah lunak ya, kita lihat nih, coba didolet dulu. Enak. Oh iya, enak banget. Enak ya. Nasi anget udah jadi belum, Mak? Belum buka puasa deh. Nih ya, ini kasih santan sedikit aja. Santannya sedikit aja. Iya, oke, dikit aja. Dikit saja. Bukan lu yang dikasih santan, Dek. Nah, terus. Ini terus sampai dia menyusut lagi. Sampai nyusut tapi begini nih. Baru kita masukkan nasi. Oh, nasinya dimasukin ke dalam sini.
ini ya Pak. Oh, kurmanya. Kan masih ada sisa kurma. Ya Allah. Apalagi kan kalau bulan puasa banyak kurma ya. Aduh, jadi banyak kurma. Ntar kita menatanya di sini aja. Oh, di plating. Ya. Ini taruh sini Pak Sukur. Ini ya. Kono. Yuk, wes deh, tolong deh. Yang berat. Ya, ya. Oke, sekarang. Ada yang kuat ya? Ada yang kuat ya? Sini. Langsung deh. Sini. Ini karena panas ya. Ya. Hati-hati. Ya. Pelan-pelan. Ini makanan lebaran banget ya, Bu. Ya, taruh situ dulu. Kita bikin cantik kayak Diko-Diko cantiknya. Aduh. Ayo sayang, ambilin gini sayang. Kecil. Ya. Wah, hebat tuh. Maghribnya dicepetin, Ma. Ini dia, iya. Nanti kasih cantik ini. Kalau kita kan pakai lipstick, ini pakai ini nih. Taruhin cantik, taruh. Aduh, cantik banget. Bisa digadoin juga nih ya. Iya. Nah, ini dia. Aduh, cantik banget.